Bukan. Masalahnya, kalau misalnya kita punya... Iya, harus gitu lah. Hai, saya Rida Syah. Jangan lupa subscribe, like, komen video ini supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kita. Dan jangan lupa saksikan terus sinetron Putri untuk Pangeran setiap hari hanya di RCTI. Oke. Ini selain keluarganya. Kalau boleh tahu, ibu siapanya Pak Yogi? Saya kebetulan ini adalah teman beliau dan saya baru kembali dari luar negeri. Karena itu saya ingin menjenguk Pak Yogi. Tapi Pak Yoginya gak ada di sini, Bu. Maksudnya pindah rutan? Bukan, Bu. Pak Yogi sakit keras karena kondisinya sangat menurun, jadi Pak Yogi dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Oke, di rumah sakit mana? Mohon maaf, Bu. Kalau soal itu, saya tidak bisa kasih tahu di mana keberadaan Pak Yogi. Tapi saya sangat ingin untuk bertemu dengan beliau, Pak. Bu, saya tidak bisa kasih tahu di mana keberadaan Pak Yogi. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa bantu Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Persiapan turnamen lu selanjutnya gimana, Bro? Gini-gini aja lah. Aksi lu kemarin tuh fatal buat tim kita. Tenaga lu di ronde pertama tuh terlalu diforsir. Kalau gitu caranya, lu di ronde kedua ketiga kehabisan tenaga, Bro. Untung aja kemarin hasilnya draw. Tenang aja. Pokoknya di turnamen selanjutnya, gue pasti menang. Halo. Halo Mas Ferdi. Ada apa, Pak? Tadi ada ibu-ibu yang datang ke sini untuk jenguknya Pak Yogi. Tapi dia ngakunya temannya lamanya sih, Pak. Yang baru datang dari luar negeri. Terus Bapak bilang apa ke dia? Saya bilang kalau Pak Yogi dirawat di rumah sakit. Tapi saya tidak kasih tahu di mana Pak Yogi dirawat di rumah sakitnya. Bagus, Pak. Pokoknya kalau sampai ada orang lain selain kakak saya yang nanyain soal info mengenai papa saya, pokoknya Bapak jangan bilang apa-apa. Apalagi sampai ada yang datang untuk cari papa saya. Bapak harus langsung segera telepon saya. Oke? Okay? Oke, okay, Mas. Kalau nanti ada yang nanyain Pak Yogi, saya tidak akan kasih tahu. Baik. Makasih ya. Baik, Mas. Pasti itu mamanya Raja. Jadi Raja nyuruh mamanya datang ke rutan buat cari tahu soal papa. Tapi sebenarnya apa sih alasan kamu membatalkan kerjasama kita dengan perusahaan Raja? Apa benar kamu udah nggak mau lagi berurusan sama dia dan kamu mau move on? Ya, saya pribadi sih jujur aja senang kalau misalnya kamu udah mau move on dari Raja. Tapi sebenarnya saya sangat menyayangkan kalau kamu ngelewatin kesempatan besar ini. Proyek ini tuh pengaruhnya besar untuk perusahaan kita. Sebaiknya kamu pikirin matang-matang lah keputusan kamu. Ya, tapi apapun keputusannya nanti, saya akan tetap dukung kamu. Ya nanti aku pikirin lagi ya. Terus gimana kabar papa kamu? Kapan aku bisa jenguk? Papa masih belum sadar. Jadi aku belum bisa ngenalin kamu ke papa. Percuma juga kan kalau misalnya nanti kamu jenguk dia tapi saya nggak bisa ngenalin kamu ke papa. Rugi dong. Aku serius sama bercanda. Aku beneran pengen banget jenguk papa kamu tau. Ya oke, okay, nanti saya cari waktu yang pas ya. Oke. Aku senang kamu udah bisa bercanda lagi sekarang. Kamu tetap tegar ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, aku akan bantuin kamu.
Bukan. Masalahnya, kalau misalnya kita benar. Iya, gak usah gitu lah. Apaan sih, Pak Rek? Hah? Itu, Putri sama Vino. Umpet lagi, ntar ketahuan. I cannot wait untuk ngelanjutin perjodohan Putri dengan Vino. Apa kita atur ulang lagi ya? Kan dilihat dinner Putri sama Vino yang kemarin gagal, tak? Oh, saya setuju, Pak. Oke. Okay. Saya juga setuju, Pak. Yeah. Oke. Okay. It's time for Putri untuk segera move on. Oke juga ide Pak Regan. Iya. Boleh. Iya kan? Tapi setuju ya? Bener banget tuh, Pak. Kalau kita mau move on dari masa lalu kita yang menyakitkan, kita itu harus maju, harus melangkah ke depan. Untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih berwarna. Lu gak usah nyindir-nyindir gua ya. Gak usah banyak nyindir lu. Lu kalau punya masalah sama gua, ngomong, to the point. Gak usah banyak basa-basi lu. Jelas. Ngambek. Tak. Apa? Kemana, tak? Kita kan ada nih. Aduh. Kenapa dia yang ngerasa kesindir sih? Kan padahal tadi emang aku mikirinnya soal Putri, ngebahas soal Putri. Ih, keheran banget. Orang kita bahasnya beneran soal Putri kok. Udah, gak usah diambil hati. Si Ata akhir-akhir ini emang suka sensi. Betul. Kayaknya dia lagi PMS. Wah, ngaco. Pak, kita ke kantin aja. Ayo. Traktir? Oh. Sal, nggak kerja sama perusahaan Putri? Well, it's not official yet, tapi kita harus jaga-jaga kan. Kita harus yakinin para investor kalau even without vendor dari perusahaannya Putri, kita bisa jalan. I'll find prospects for you ya, nanti gue cari-cari. I got you. Thanks, man. You're so solid. Thank you. You got it. Lo boleh suruh nyokap lo buat cari info soal bokap gue. Tapi, itu gak akan bikin gue berhenti buat balas dendam ke keluarga lo. Mendingan lo jauhin bokap gue. Sampai gue lihat lo atau nyokap lo datengin bokap gue ke rutan lagi, lo akan berhadapan sama gue. Atau berada di luar service area. Cobalah beberapa. Dia udah tahu di mana rumah saya. Bahkan dia udah mata-matiin kegiatan mama. Lo gak bakal bisa nelpon atau balas chat gue. Karena nomor lo udah gue blok. Lanjut lagi, bro. Oke. Yuk. Ayo. Ferdi. Mas Cakra, tumben datang ke sini. Oh, iya, kebetulan lewat sini jadi sekalian mampir cek studio. Kalian masih latihan? Iya nih mas, dia lagi persiapan buat turnamen berikutnya. Ferry lagi semangat banget soalnya untuk lawan yang kemarin dia seri. Wow, bener Pat? Iya mas, malahan saya pengennya kalau bisa pertandingannya dipercepat jadi besok. Oh, kalau besok kecepetan lah Pat. Minimal kita bisa bertanding lagi 2 minggu setelah pertandingan sebelumnya. Mas, tapi saya udah benar-benar gak sabar buat ngalahin dia, Mas. Bro, tolonglah bujuk panitia supaya pertandingan bisa dipercepat. Gue yakin, kali ini gue pasti menang lawan dia. Wah, gak bisa kayak gitu, Fer. Kita gak bisa ngacak-ngacak timeline panitia yang udah dibuat. Lagi kenapa sih, bro? Lu mau buru-buru banget buat majuin pertandingan berikutnya?
Ya karena gue yakin kondisi gue tuh lagi bagus-bagus buat ngalahin dia. Mas, tolonglah mas. Bujuk panitia supaya pertandingannya bisa dipercepat, mas. Ya, kalau enggak, lebih baik saya keluar aja dari klub ini. Pep, kamu cuma bercanda, kan? Saya nggak bercanda, mas. Pertandingannya ini penting banget buat saya, mas. Pilihannya cuma dua. Pertandingannya dipercepat, atau saya nggak ikut pertandingannya. Perde ini salah satu tag terjagoan saya di klub ini. Dia yang udah bikin nama klub ini besar. Daripada saya harus kehilangan jagoan saya, mendingan saya turutin aja maunya. Oke. Oke, Pak. Saya akan bicara ke panitia. Baik. Thank you, Mas. Silakan lanjutkan latihan. Semangat. Yuk.